أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaannya diulang lagi ke wahdaniyah wal mukhalafatu lil hawadisiyah wa yajibu fi haqqi ta'ala al mukhalafatu lil hawadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu للحوادث ومعناه أنه تعالى ليس مماثلا للحوادث فليس له يد ولا عين ولا أذن ولا غير ذلك من صفات الحوادث وضدها المماثلة والدليل على ذلك أنه لو كان مماثلا للحوادث لكان حادثا وهو محال ويجب في حقه تعالى القيام بالنفس ومعناه أنه تعالى لا يفتقر إلى محل ولا إلى مخصص
وضده الاحتياج إلى المحل والمخصص والدليل على ذلك أنه لو احتاج إلى محل لكان صفة وكونه صفة محال ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا وكونه حادثا محال ويجب في حقه تعالى الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست مركبة عن أجزاء متعددة ومعنى الوحدانية في الصفات أنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد فقدرتين وهكذا وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال وضدها التعدد والدليل على ذلك أنه لو كان متعددا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. kemarin tinggalan diterangin pada masalah kidam. Ada bagian-bagian kidam itu. Kidam ada macam-macamnya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah al-qidamudzati. Yang pertama adalah al-qidamudzati. Yang kedua adalah al-qidamuz zamani. Yang pertama al-qidamuz dzati. Yang kedua al-qidamuz zamani. Yang ketiga al-qidamul idhafi. Ada tiga ya. Ada tiga bagian daripada al-qidam. Yang pertama al-qidamuz dzati, yang kedua
Al-qidamuz zamani. Yang ketiga, al-qidamul idhafi. Ingatin tuh. Dengar rekaman kemarin kurang itu. Keterangan tentang qidam tuh. Tentang sifat wajib bagi Allah al-qidam. Nah, bagian-bagian qidam ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, al-qidamud dhati. Yang kedua, al-qidamuz zamani. Yang ketiga, al-qidamul idhafi. Ulang lagi bareng-bareng. Yang pertama, al-qidamuz zamani. Yang kedua, al-qidamuz zamani. Yang ketiga, al-qidamul idhafi. Al-qidamul idhafi. Yang pertama, al-qidamul dhati adalah adamu iftitahil wujudi. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Keterangan kemarin ya, Allah punya sifat wajib al-qidam. Al-qidam maknanya kemarin bahwasanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Inilah yang disebut dengan al-qidamud dhati. Dalam ilmu tauhid ada sifat wajib bagi Allah al-qidam. Al-qidam kemarin maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Inilah dalam ilmu tauhid masuk bagian yang pertama yang disebut dengan al-qidamud dhati. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi keterangan kemarin bahwasanya al-qidam adalah maknanya artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan, ini masuk pada bagian al-qidam yang pertama yaitu al-qidamud dhati. Yang kedua, al-qidamuz zamani. Wahuwa tulul muddati, yaitu lama panjang, lama masanya. Lama masanya. Yang disebut dengan al-qidamuz zamani adalah tulul muddati, lama masanya. Contoh, idza qala kullu man kana man min abidi qadiman fa huwa hurrun. Utiqa man lahu indahu sanatun. Ada dua orang budak. Budak yang pertama sudah menjadi budaknya itu selama 1 tahun. Budak yang kedua baru 1 bulan. Nah, ini yang dibilang al-qidamuz zamani. Tuannya bilang, budak aku yang masa perbudakannya sudah 1 tahun, maka aku bebaskan dia. Tadi ada dua budak. Budak yang pertama dia baru dibeli oleh tuannya selama 1 tahun. Yang kedua baru 1 bulan. Tuannya bilang, budak yang aku miliki sudah selama 1 tahun, maka aku bebaskan dia. Duluan mana itu yang dibebaskan? Yang setahun. Inilah yang disebut dengan al-qidamuz zamani. Ada orang punya dua budak. Budak yang pertama baru dibeli selama 1 tahun. Yang kedua baru dibeli selama 1 bulan. Maka tuannya bilang, budak aku yang aku sudah beli selama 1 tahun, maka aku bebaskan dari perbudakan. Nah, berarti yang bebas yang mana tuh? Yang 1 tahun. Inilah yang disebut dengan al-qidamuz zamani. Jadi ada al-qidamuz dhati, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ini khusus untuk zatnya Allah. Allah bersifat wajib al-qidam. Yang kemarin maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan al-qidamud dhati.
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-qidamuz zamani, yaitu tulul muddati, lama masanya. Ada seorang tuan punya budak dua orang. Yang satu baru dia beli selama 1 tahun, yang kedua 1 bulan. Tuannya bilang, budak aku yang sudah aku beli selama 1 tahun, maka aku bebaskan dari perbudakan. Maka yang bebas budak yang sudah berusia berapa tahun tuh? Yang sudah tuannya beli berusia 1 tahun. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Al-qidamuz zamani. Jadi ada al-qidamuz dzati, ada al-qidamuz zamani. Yang ketiga al-qidamul idhafi. Al-qidamul idhafi. Contoh, kakidamil abi bin nisbati lil ibni, seperti duluannya ayah daripada anaknya. Anak sama ayah duluan mana? Ayah. Tuan, tuan anaknya kali mukanya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Qidam apa? Al-qidamul idhafi. Jadi duluan ayah ketimbang anaknya. Inilah yang disebut dengan al-qidamul idhafi. Jelas ya? Ada al-qidamud dzati, yaitu khusus untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Yang kedua tadi al-qidamuz zamani, yaitu lama masanya. Contohnya tadi ada seorang tuan yang punya dua orang budak. Dia bilang, saya punya dua orang budak, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan. Budak yang sudah saya beli selama 1 tahun, maka aku bebaskan dari perbudakannya. Inilah yang disebut dengan al-qidamuz zamani. Yang ketiga al-qidamul idhafi, seperti duluan ayah daripada anak. Inilah yang disebut dengan al-qidamul idhafi. Berarti kalau berkaitan dengan tauhid, sifat wajib bagi Allah al-qidam, masuk al-qidam yang mana ini? Al-qidamud dzati. Jadi kalau orang tanya, Allah punya sifat wajib al-qidam? Ya, al-qidamnya Allah itu dalam kategori apa? Al-qidamud dzati. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jelas ya? Nah sekarang wajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadithi. Ada al-qidamud dzati, ada al-qidamuz zamani, ada al-qidamul idhafi. Ingatin tuh, ada al-qidamud dzati, ada al-qidamuz zamani, ada al-qidamul idhafi. Nah sekarang wajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadithi. Wajib pada hak Allah ta'ala, Allah punya sifat wajib al-mukhalafatu lil hawadithi. Kemarin ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Salbiyah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah ta'ala. Kemarin ada berapa itu? Ada 5. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadithi, yang keempat al-qiyamu bin nafsi, yang kelima al-wahdaniyah. Ingatin tuh, sifat nafsiyah 1, al-wujud. Sifat salbiyah 5. Yang pertama tadi al-qidam. Qidam tadi, qidamnya Allah itu al-qidamud dzati. Ini qidam mencabut apa ini? Qidam mencabut apa? Al-hudus. Al-qidam mencabut al-hudus. Kemudian al-baqa mencabut al-fana. Dengan adanya sifat wajib bagi Allah al-qidam, maka sifat wajib bagi Allah al-qidam mencabut apa? Al-hudus. Kemudian yang kedua tadi apa? Al-baqa.
dengan adanya sifat wajib bagi Allah al-baqa, maka sifat wajib bagi Allah al-baqa mencabut apa? Al-fana. Sekarang yang ketiga, al-mukhalafatu lil hawadithi. Allah punya sifat wajib yang disebut dengan al-mukhalafatu lil hawadithi. Allah bersalahan, Allah berlainan, Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Bagaimana pengertiannya al-mukhalafatul hawadithi? Wa ma'nahu, dan maknanya artinya, annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadithi. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan hadith, jamaknya hawadith. Jadi ingat tuh, hadith jamaknya hawadith. Hadith artinya makhluk yang bersifat hudus. Hadith artinya makhluk yang bersifat hudus. Jadi hadith artinya makhluk yang bersifat hudus. Jamaknya hawadith ya, jamaknya hawadith. Nanti kalau antum semua ketemu ini ada kalimat hawadith, nah maka berarti hawadith ini jamak dari apa? Hadith. Hadith satunya, mufradnya. Kemudian jamaknya lebih dari dua disebut dengan hawadith. Ana hadith. Kemudian dua orang, ana ama apit hadithani. Lebih dari dua disebut dengan hawadith. Kita semua disebut dengan apa? Hawadith. Makhluk yang bersifat apa? Makhluk yang bersifat apa? Hudud. Apa maknanya hudud? Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Ingat tuh, ada hawadith. Hawadith ini jamak dari apa tadi? Hadith. Satu hadith, dua hadithani. Lebih dari dua disebut dengan hawadith. Jadi semua makhluk Allah, makhluk yang bersifat hudus, semua makhluk Allah, manusia, tumbuhan, hewan, bulan, bintang, langit, matahari, planet, semua disebut dengan apa tadi? Hawadith. Kalau satu disebut dengan hadith, dua disebut dengan hadithani. Kalau semua makhluk Allah yang bersifat hudus disebut dengan tadi? Hawadith. Jelas ya? Jadi ada hadith, ada hawadis. Kalau dibilang hawadis berarti lebih dari berapa? Lebih dari dua disebut dengan hawadis. Hadis atau hawadis artinya adalah makhluk yang bersifat apa? Hudud. Hadis atau jamaknya hawadis artinya adalah makhluk yang bersifat hudud. Hudud artinya adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Jelas tuh? Ulang lagi. Tadi bahwasanya Allah wajib bersifat al-mukhalafatu lil hawadith. Artinya Allah bersalahan, Allah berbeda, Allah berlainan dengan apa? Al-hawadith. Ingatin tuh. Al-hawadith jamak dari apa tadi? Hadith. Hadith jamaknya adalah hawadith. Artinya hadis makhluk yang bersifat apa? Hudud. Hudud artinya adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Jadi kalau dibilang hawadith, otak kita, hati kita udah tahu. Oh iya, berarti semua makhluk Allah yang bersifat apa? Al-Hudus. Kalau dibilang hawadis, semua makhluk Allah yang bersifat Al-Hudus. Manusia ada, didahulukan oleh ketiadaan. Manusia, kemudian hewan ada, tapi didahulukan oleh ketiadaan. Tumbuh-tumbuhan, pohon ada, tetapi didahulukan oleh ketiadaan. Semua makhluk Allah itu ada, tapi adanya didahulukan oleh apa? Inilah yang disebut dengan apa? Hadith. Jamaknya hawadis. Hawadis berarti semua makhluk Allah yang bersifat apa tadi? Al-Qudus. Jelas tuh? Nah tadi ada kalimat
Allah itu wajib bersifat tadi apa? Al-mukhalafatu lil-hawadis. Allah berlainan, Allah bersalahan, Allah berbeda dengan apa? Makhluk-makhluk yang bersifat apa? Al-hudus. Paham belum tuh? Paham belum tuh ya? Nah ini, terusin lagi. Wa ma'nahu, maknanya annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadisi. Maknanya Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadis adalah bahwasanya Allah ta'ala tidak sama dengan hawadis. Paham ya? Allah tidak sama dengan apa? Hawadis. Hawadis. Lihat opik, ada opik gak? Oh, ada opik, ada opik. Allah bukan? Bukan opik tuh. Iya. Yeah. Lihat ihsan, Allah bukan? Bukan, hawadis. Pokoknya ente lihat apapun selain Allah disebut dengan apa? Hawadis. Allah punya sifat wajib al-mukhalafatu hawadis. Artinya tadi Allah tidak sama dengan apa? Dengan makhluk yang bersifat al-hudus. Lihat bintang, bukan Allah. Lihat bulan, bukan Allah. Lihat matahari, bukan Allah. Lihat pohon, bukan Allah. Pohon mangga gede, cakep, bohai, montok. Bukan pohon mangga. Kecewek, Mik. Allah bukan? Bukan. Kenapa demikian? Tidak sama Allah itu maknanya punya sifat wajib al-mukhalafah al-hawadis. Maknanya Allah tidak sama dengan apa? Makhluk-makhluk yang bersifat apa tadi? Al-hudud. Jelas ya? Jadi kalau ente nanti lihat makhluk, bukan Allah. Kenapa demikian? Allah punya sifat wajib apa? Al-mukhalafatu. Yang maknanya artinya Allah tidak sama dengan apa? Makhluk-makhluk yang bersifat apa? Al-hudud. Makhluk bersifat al-hudud. Artinya adalah adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Jelas ya? Kalau tauhid enggak boleh, enggak jelas. Enggak boleh, enggak paham. Jangan mangguk. Jelas, jelas Ustaz. Ustaz yang jelas ya akhirnya. Jangan gitu. Jadi paham, paham benar. Jelas, jelas benar. Falaisa lahu yadun. Allah enggak punya tangan. Kita kan ada tangan nih. Ada manusia tangannya. Allah enggak punya apa? Allah enggak punya tangan. Pertama itu. Wala ainun. Allah enggak punya mata. Wala udhunun, Allah enggak punya telinga. Wala ghairu dzalika min sifatil hawadits, dan yang lain-lain daripada sifat-sifat al-hawadits. Ada kaki, ada perut, ada kepala, ada batang, ada dahan, ada akar, ada buntut, ada rambut, ada bulu. Semua itu sifat-sifat siapa? Al-hawadith, makhluk yang adanya yang bersifat tadi apa? Al-hudus. Allah tidak demikian. Jadi kalau lihat sapi, Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Lihat kambing, Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Lihat kodok, Tuhan bukan? Bukan. Kodok lagi. Bukan. Kan Tuhan. Pokoknya semua, makanya kalimat tauhid kita tadi apa? La ilaha illallah. Jelas tuh ya? Jadi Allah punya sifat wajib al-mukhalafatu lil-hawadis. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk yang bersifat al-hudud. Allah enggak punya tangan, enggak punya mata, enggak punya telinga, dan semua sifat-sifat daripada al-hawadis. Jelas ya? Wadidduha, lawanannya al-mukhalafatu lil-hawadisi al-mumathalatu. Itu tuh lawanannya tuh. Kemarin al-wujud, Allah bersifat wajib al-wujud, maka lawanannya mustahil apa? Al-wujud. Tuh lupa lagi kan tuh. Al-adam. Pakai ain tuh. Al-adam. Allah bersifat wajib al-wujud, maka mustahil Allah bersifat al-adam. Ingatin. Yang kedua, Allah bersifat wajib al-qidam, maka mustahil Allah bersifat al-qudus. Maka mustahil Allah bersifat al-qudus.
Al-Hudus. Yang ketiga, Allah bersifat wajib Al-Baqa, maka mustahil Allah bersifat Al-Fana. Ingatin tuh, ulang lagi. Yang pertama, Allah bersifat wajib Al-Wujud, maka mustahil Allah bersifat Al-Adam. Al-Adam, pakai Ain. Yang kedua, Allah bersifat wajib Al-Qidam, maka mustahil Allah bersifat Al-Hudud. Yang ketiga, Allah bersifat wajib Al-Baqa, maka mustahil Allah bersifat Al-Fana. Nasi ya. Yang ketiga, Allah bersifat wajib Al-Mukhalafatu. Yang keempat ya. Keempat, iya, tumben. Belum makan tadi pada. Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadith, maka mustahil Allah bersifat al-mumathalatu lil hawadith. Al-mumathalatu lil hawadith. Jadi lawanannya tuh al-mukhalafatu lil hawadith, lawanannya al-mumathalatu lil hawadith. Jangan bengong ke tauhid ya, jangan bengong ya. Kalau bengong taboknya sendiri. Jangan yang tabok orang, yang tabok sendiri. Buk aja bengong aja. Jangan bengong. Jangan mikirin utang, jangan utang bebas itu sekarang. Gak ada utang kan? Gak ada corona, gak ada utang. Gak ada corona, yang bengong kena corona. Jangan bengong. Jelas ya. Jadi Allah bersifat wajib pertama tadi al-wujud, maka mustahil Allah bersifat al-adam. Untuk kena corona tuh. Yang kedua, Allah bersifat wajib al-qidam. Mustahil Allah bersifat mustahil al-hudus. Yang ketiga, Allah bersifat wajib al-baqa, maka mustahil Allah bersifat al-fana. Yang keempat, Allah bersifat wajib maka mustahil bersifat al-mumatsalatu lil hawadits. Jelas ya. Dalilnya mana? Wadalilu ala dhalika, dan dalil atas Allah bersifat al-mukhalafatu lil hawadith, annahu law kana mumathilan lil hawadithi, kalau seandainya Allah sama dengan makhluk yang bersifat hudud. Ini dalilnya nih. Dalil bahwasanya Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadith. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya adalah kalau seandainya Allah sama dengan makhluk-makhluk yang bersifat al-hudus. Udah paham tuh ya? Kalau dibilang al-hawadis berarti makhluk yang bersifat apa? Al-hudus. Kalau seandainya Allah sama dengan makhluk yang bersifat al-hudus, lakana hadithan, maka berarti Allah jadi apa? Bahru, atau Allah sama dengan apa? Makhluk yang bersifat apa? Al-hudus, mustahil enggak? Mustahil. Wa huwa muhalun. Hukumnya apa? Hukumnya mustahil. Dalil bahwasanya Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadith, kalau seandainya Allah sama dengan makhluk yang bersifat hadis, maka Allah juga apa? Hadis atau bahru, adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Hukumnya apa? Mustahil. Jelas ya. Pada masalah al-mumatsalatul hawadits ini, kemarin tuh ada jirim. Yang kedua, isim. Yang ketiga, jauhar farad. Yang keempat, irid. Yang kelima, jihah. Ingetin tuh. Pada masalah al-mumatsalah lil hawadith, ini ada masalah jirim. Yang kedua, jisim. Yang ketiga, jauhar farad. Yang keempat, irid. Yang kelima, jihah. Jirim bagian yang terkecil dari apa? Dari tubuh kita. Tangan
Tangan ada jirimnya. Ibu jari, jempol, jirim. Telunjuk, jirim. Jari tengah, jirim. Telik, apa namanya ini? Oh, HP Peter demakan deh. Jari manis, jirim. Nih, kelingking, jirim. Semua ini. Kemudian ruas-ruas jari, jirim. Ruas jari telunjuk, jirim. Ruas jari jempol, jirim. Semua bagian-bagian terkecil dari tangan kita disebut dengan apa? Jirim. Jirim tuh, ingetin tuh. Kalau sudah tersusun dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka disebut dengan jirim tuh. Kemudian per bagian-bagian dari tubuh kita, ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Perbagian-bagian, bagian pala disebut dengan jawhar farad. Bagian tangan disebut dengan jawhar farad. Bagian kaki disebut dengan jawhar. Bagian badan disebut dengan jawhar. Jadi perbagian-bagian disebut dengan jawhar farad. Yang keempat tadi irid. Irid itu warna putih. Kemudian pelan-pelan hitamnya. Hitam. Terus apa lagi? Hijau, putih, merah. Tuh irit tuh. Tinggi, pendek, belok ya. Iya belok. Sifat apa lagi tuh? Caplang. Caplang kampak. Caplang dan kampak. Tahu caplang. Asap tuh cewek caplang. Iya, caplang saya benar sih, caplang, pesek, mancung. Apa lagi, Pak? Caplang itu. Pokoknya semua sifat disebut apa? Irit, ya. Nah, gendut sama, gendut, langsing, singset, blengsek. Semua irit semua. Blengsek tuh irit. Blangsak banget. Itu irit tuh. Diam-diam itu blangsak. Itu blangsak irit ya. Blangsak kan blangsak. Susah banget. Rokok pakai minjem. Minjem rokok. Bukan minta, minjem. Itu blangsak tuh. Itu irit tuh ya. Teman lagi minta, oh lu irit tuh. Maksudnya belangsak. Ganjen ya. Perempuan NG tuh. Berancak tuh. Kamu berancak. Lerok. Megan. Tukang bunuh. Bengal-bengal terus. Itu semua nama apa sebutan? Irit ya, irit ya. Jadi irit demikian tuh. Putih, hitam, tinggi, pendek, gendut, langsing, sebutan irit. Kemudian jiha. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada samping. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari jirim. Allah disucikan dari apa? Jisim. Allah disucikan dari apa? Nah, semua yang lima disebutkan tadi, Allah maha suci dari semuanya. Jadi kalau ente semua nanti lagi sembahyang, Allah warna putih, Tuhan bukan? Bukan. Allah bukan? Bukan. Tuh. Kalau udah putih, berarti ada apanya tuh? Ada iritnya tuh, ketahuan tuh. Udah putih, montok lagi. Bukan Allah. Perawan. Allah bukan? Bukan. Ada apa itu? Iritnya. Iritnya tuh. Jadi kalau ada ciri-ciri ya. Irit, ada jirim, ada jisim, ada jauhar farad. Oh di atas. Ini bukan Tuhan nih. Ketahuan apa ini? Makhluk nih, ada ciri makhluk, jihahnya tuh, ada arahnya tuh, ketahuan udah. Kalau udah ada jirim, ada jisim, ada jauhar farad, tadi apa lagi tuh? Ada irid, ada jihah, berarti ini sudah tanda daripada makhluk, bukan apa? Bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Khalik, jelas ya?
Jadi kalau nanti ente kebayang di hati, di pikiran, di otak, Tuhan seperti ini, jawab bukan. Masawwarta bibalik wallah bikhilafi dzalik. Yang tergambar di hati engkau, di pikiran engkau, maka Allah bukan demikian. Kenapa demikian? Karena sudah ada ciri-ciri daripada apa itu? Makhluk. Pertama tadi apa? Ciri. Yang kedua? Jisim. Yang ketiga? Jisim. Yang keempat? Jisim. Yang kelima? Jihad. Jihad. Ya? Makanya Allah wajib bersifat tadi al-mukhalafatu lil-hawadis. Mantepin tuh, mantepin tuh. Tapi demikian tuh, dimantepin. Nanti keganggu kita, kegoda. Namanya lagi ibadah, lagi benar, kegoda ini. Otak kita digambarin, oh Allah kayak begini. Jawab bukan. Kenapa demikian? Ketahuan. Ada tanda-tanda makhluknya. Oh, blonjong, bundar, kotak, apa lagi? Jajaran genjang, bukan-bukan. Allah ini. Ketahuan apa ini? Makhluk. Karena ada apanya tuh? Ada iritnya itu, ada jirimnya, ketahuan. Oh, tinggi, besar, jirimnya ada lagi. Pakai tangan, pakai kuping, pakai rambut, pakai kaki, tangan di atas, kaki di bawah, benar ya? Ini ketahuan, bukan Allah, tapi apa? Makhluk, ada apanya itu? Ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauhar faratnya, ada iritnya, ada apa lagi? Jihahnya. Ketahuan ini bukan Allah, tapi apa? Tapi makhluk. Karena Allah wajib bersifat apa? Al-mukhalafatu lil-hawadits. Jelas ya? Mantepin tuh, mantepin. Nanti satu waktu keganggu, kegoda, setan bikin-bikin kayak begitu di hati kita, di otak kita, jawab ini bukan Allah. Karena ketahuan di situ ada ciri daripada makhluk, ada jirim, ada jisim, jauhar farat, ada irid, ada jihah. Jadi Allah wajib bersifat yang keempat al-mukhalafatu lil-hawadits. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي وبالأنبياء
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasul Allah salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Ya Rasul Allah salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Ya Rasul Allah salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.